Tindakan Nur Aisyah Muhammad Zubir mengetepikan pekerjaan untuk fokus terhadap basikal track mula membuahkan hasil apabila pecah rekod kebangsaan acara 3 km kejar mengejar individu Piala Negara-Negara di Cali, Colombia. Aisyah mencatat 3 minit 47.638 saat mengatasi rekod lama milik Jufa Somnet. Bazli Azmi ada laporan. Aisyah pernah berada di persimpangan dilema antara pekerjaan atau berbasikal. Dia pilih untuk menyertai skuad kebangsaan tahun lalu selepas mendapat pelepasan majikan secara pinjaman. Pelumba kelahiran Terengganu ini tidak menunggu lama untuk cipta impak apabila raih tangga ke-9 Piala Negara-Negara sekaligus mengatasi rekod kebangsaan milik Jupa dilakukan pada 2016. Ia bukti pemenang 7 pingat emas Sukma 2018 ini memiliki potensi untuk berada dalam kelas elit skuad trek negara. Ini merupakan kejohanan terbesar yang pertama untuk tahun ini dan kejohanan yang pertama sejak COVID-19 bermula. Kejohanan ini amat menjabar kerana saya bersaing dengan atlet-atlet negara luar dan sebahagiannya pelumba yang baru menyertai Olimpik Tokyo. Dan saya tidak pernah berlumba di peringkat ini, tetapi saya jadikan kejohanan ini sebagai platform untuk saya belajar. Agak sukar untuk saya bertanding di track separuh outdoor dengan faktor yang tidak dapat dikawal, tetapi ia bukan penghalang untuk saya memberikan yang terbaik. Saya berharap saya akan dapat memperbaharui masa yang saya catat dalam persediaan ke arah kejohanan di masa akan datang. Terima kasih.